Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Tidaklah tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan. Kebaikan di sini adalah kebaikan dunia dan akhirat. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya pemahaman tentang perkara agamanya. Bukan harta, bukan kenikmatan dunia semata, tetapi ilmu yang mana ilmu tersebut akan membuka banyak kenipatan yang lainnya, pintu rezeki yang lainnya, asalkan dia memiliki kunci utama untuk mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan kehidupan di dunia yang maupun di akhirat kelak. Maka berusahalah untuk iltimas, berusahalah untuk mengorbankan apa yang kita miliki dalam rangka untuk mendapatkan Ilmu agama cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.